pakan segala macam itu loh. Oh, wah itu yang lagi kita kerjakan juga sekarang di Kepulauan Seribu. Apa sih namanya? Saya kok lupa. Namanya apa yang bikin? Precision Aku juga farming, lupa. precision aquaculture. Ininya Prof apa namanya perusahaannya itu? Duh, saya kemarin dikasih itu sebenarnya. Oh. Pernah ketemu juga di sini di Jepang sama ininya apanya perwakilannya itu. Oh. Sudah dokter dia. Itu pertanyaan sulit ya. Ujian belum ya, Bro? Itu jawaban yang nggak bisa saya jawab juga, Pak. Kayaknya belum defend, Prof. Tapi oh, udah selesai tapi belum defend kayaknya. Oh, oke. Nanda nggak ada suaranya itu. Halo. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Indra Jaya MSc, yang terhormat Bapak Muhammad Nasir MSI, yang terhormat Ketua HIMI TK, yang terhormat Perwakilan Hi-Tech, dan yang terhormat Bapak Muhammad Trihartanto SPI MSI selaku perwakilan dari Departemen ITK, serta peserta Indonesia Marine Talk yang saya banggakan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti kegiatan Indonesia Marine Talk pada siang hari ini. Baiklah, alangkah baiknya sebelum memulai acara, pada siang hari ini kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Afifah Nanda Yulianti dari HIMI TK IPB selaku moderator pada siang hari ini. Lalu kemudian saya akan membacakan rundown acara pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan forum oleh moderator, lalu ada sambutan dari Rizky Anggara selaku Ketua HIMI TK, lalu ada sambutan dari perwakilan Hi-Tech, kemudian ada sambutan oleh Bapak Muhammad Trihartanto SPI MSI selaku perwakilan dari Departemen ITK. Selanjutnya ada penjelasan profil singkat dari Bapak Profesor Dr. Indra Jaya MSc. Lalu ada pemaparan materi oleh Profesor Dr. Indra Jaya MSc. Kemudian ada penjelasan profil singkat Muhammad Nasir MSI oleh moderator. Kemudian ada pemaparan materi oleh Bapak Muhammad Nasir MSI. Kemudian dilanjutkan oleh sesi tanya jawab dan terakhir kesimpulan dan penutupan oleh saya selaku moderator. Baiklah. Sebelum itu dihimbau kepada semua peserta untuk menonaktifkan mikrofonnya agar acara pada siang hari ini berjalan lancar dan kondusif. Baiklah, mari kita mulai. Selanjutnya saya akan membacakan profil singkat Bapak Profesor Dr. Indra Jaya MSc. Baik. Profesor Dr. Indra Jaya MSc merupakan seorang akademisi yang tergabung dalam Dewan Guru Besar di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Beliau sangat berpengalaman dalam riset aplikasi dan pengembangan metode akustik untuk pengkajian stok ikan serta rekayasa instrumentasi perikanan dan kelautan di Indonesia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Bapak Profesor Dr. Indra Jaya MSc untuk memaparkan materinya, waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih moderator ya. Mohon maaf Bapak, ya.
membuat kesalahan, saya terlewat oleh sambutan yang pertama-tama ya, sambutan oleh Rizky Anggara, Ketua Himiteka. Untuk Rizky Anggara dari Ketua Himiteka, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Pertama-tama yang saya hormati Profesor Dr. Indra Jaya MSc selaku akademisi IPB University dan juga narasumber kita pada hari ini. Dan saya hormati juga Bang Muhammad Nasir MSI sebagai narasumber kita hari ini. Saya hormati perwakilan dari Departemen Prof. Muhammad Tri Hartanto MSI. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita hari ini yang sudah mau ikutan join di acara kita, acara IMT seri 11. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita, terutama pada tema kali ini tentang perkembangan riset akustik di Indonesia yang terbilang masih jarang diketahui orang. Nah, semoga buat partisipan atau peserta webinar bisa dan juga wawasan lebih tentang tema kita hari ini. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya. Semoga diberi kelancaran acara kali ini dan juga semuanya yang berada di webinar ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Rizky Anggara selaku Ketua Himiteka. Dilanjutkan oleh sambutan perwakilan dari Hitek. Waktu dan tempat, saya silakan. Baik, saya ulangi, dipersilakan untuk sambutan dari perwakilan Hitek. Baik, tidak ada. Jika belum hadir, mari kita lanjutkan untuk sambutan oleh Bapak Muhammad Tri Hartanto, SPI MSI, selaku perwakilan dari Departemen ITK. Waktu dan tempat saya silakan, Pak. Ya, terima kasih moderator Afifah ya. Atas kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih juga kepada Prof. Indra ya yang berkenan mengisi acara Indonesian Marine Talks ini. Ini udah seri ke-11 mungkin dari awal. Ada banyak ya pembicara. Yang kedua, terima kasih juga saya ucapkan kepada pembicara kedua ini, Mas Natsir. Selamat siang, Mas. Apa malam, Mas, di sana, Mas? Sore, Mas. Wah, sore Mas Natsir. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah. Terima kasih Mas Natsir, walaupun sedang punya studi ya di luar, masih menyempatkan waktu dan berbagi ilmunya ya kepada kita semua.
sehingga pada siang hari ini kita tetap bisa selalu apa berkumpul bersama dalam rangka arisan ilmu begitu ya. Makasih Mas Natsir. Nah, ucapan terima kasih selanjutnya disampaikan kepada teman-teman Himiteka ya yang dari awal beserta Hitech juga ya merancang, melaksanakan dan terus ya mencari ya topik-topik dan pembicara dari alumni kita dan mungkin juga nanti dengan beberapa yang lain begitu. Mungkin karena saya ada di grup itu cukup melihat perkembangan dinamisnya. Sekali lagi terima kasih kepada Himiteka dan Hitech atas kolaborasinya. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi ilmu yang manfaat buat kita semua. Saya lihat di sini ada ini ya beberapa dari tempat lain. Yang saya lihat di sini banyak dari Unsri ini ya. Terima kasih semua teman-teman dari Unsri ya. Sampai ya, saat ini saya lihat ya, nih ada 100 nih partisipan. Alhamdulillah di minggu siang yang di Bogor panas terik ini begitu ya. Semangatnya mungkin di Palembang panas juga kali ya gitu ya. Semangatnya tetap tetap kuat gitu. Mudah-mudahan sampai di akhir seminar semua dapat mengikuti begitu ya. Mudah-mudahan ini semua juga menjadikan saling sharing. Kalau kemarin kita ada beberapa kegiatan seperti seminar ikan pelagis dengan universitas di Lambung Mangkurat sana begitu. Mungkin bagus juga teman-teman Himiteka ya merancang nanti dengan Hitech juga tentunya pertemuan-pertemuan antar universitas. Kita saling sharing aja topik-topik menariknya. Kira-kira itu, sehingga lebih dua arah dan kita juga lebih kaya informasi nanti. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan sebagai perwakilan dari Pertmen. Semoga kegiatan ini berlangsung dengan baik begitu, dan sekali lagi semoga apa yang kita kerjakan ini bermanfaat dan bernilai ibadah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak MTH, Pak dari MSN, perwakilan dari Departemen ITK. Kemudian saya ulangi untuk sambutan dari perwakilan Hitech, waktu dan tempat saya silakan. Baik, jika seperti ini mungkin belum hadir. Baik, saya aja mewakili Hitech. Iya, boleh. Waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Prihartanto, perwakilan dari Departemen ITK, kemudian teman-teman dari Himiteka, lalu yang kami hormati Profesor Indra Jaya dan juga Bang Nasir ya, Pak Muhammad Nasir. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada kedua pembicara yang bersedia hadir ya, berbagi pengetahuan dengan kita. Dan terima kasih juga kepada teman-teman panitia ya Himiteka, lalu juga para peserta yang sudah hadir dan cukup antusias di siang hari ini. Nah, dari kami Hitech ya, Hitech itu himpunan alumni ilmu dan teknologi kelautan IPB, sangat berterima kasih sekali dari pihak departemen kemudian Himiteka yang sudah terus menggandeng kita bersama-sama melaksanakan Indonesia Maritime Talk ini. Memang tujuannya adalah ya sebagai ajang sharing dan juga silaturahmi bagi kita insan kelautan terhadap ya isu apapun yang ada di yang terkait dengan kelautan, kemaritiman, ya perikanan gitu ya. Dan bahkan juga bisa juga nanti ya di luar bidang-bidang tersebut. Ya, jadi ya mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan terus dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semua. Lalu juga
mudah-mudahan lebih banyak lagi teman-teman seperti yang disampaikan oleh Pak Tri tadi ya, kolaborasi-kolaborasi antar universitas gitu ya, itu sangat diharapkan sekarang sehingga nanti benar-benar kita di bidang kelautan, perikanan, ya, kemaritiman ini bisa ada ajang komunikasi dan sharing informasi. Nah, untuk high tech sendiri banyak sekali nanti kegiatan-kegiatan yang bisa dikolaborasikan ya dengan teman-teman yang lain. Nanti ada mungkin ada pelatihan-pelatihan ya yang bisa diikutin oleh teman-teman yang lain juga. Nah, itu sedikit informasi terkait dengan high tech dan kegiatan IMT. Selamat berdiskusi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Indra, Bang Nasir atas waktu dan materi-materi yang sudah diberikan. Terima kasih kepada para peserta. Semoga kegiatan kita lancar hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Begin telah menyampaikan sambutannya. Kemudian saya paparkan kembali profil singkat Bapak Profesor Dr. Indra Jaya MSc. Profesor Dr. Indra Jaya MSc adalah seorang akademisi yang tergabung dalam Dewan Guru Besar di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Beliau sangat berpengalaman dalam riset aplikasi dan pengembangan metode akustik untuk pengkajian stok ikan serta rekayasa instrumentasi perikanan dan kelautan di Indonesia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Bapak Profesor Dr. Profesor Dr. Indra Jaya MSc untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya silakan, Pak. Terima kasih Afifah ya, moderator kita siang ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia dalam hal ini High Tech ya dan Himiteka yang sudah menyelenggarakan acara ini dan mengundang saya sebagai salah satu narasumber bersama dengan Pak Nasir. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Tri yang sudah mewakili Departemen IPK yang selalu mendampingi kegiatan-kegiatan Himiteka kita ya. Nah, saya langsung saja akan share apa yang saya sudah persiapkan ya pada diskusi siang ini. Ya, baik. Saya kira sudah terlihat ya di layar. Sudah semua. Terima kasih lagi kepada peserta yang sudah hadir pada siang hari ini, hari Minggu, tetap bersemangat untuk mendengarkan tentang perkembangan teknologi akustik. Nah, panitia meminta saya untuk menyampaikan mungkin berbagi ini ya dengan Nasir ini perkembangan teknologi akustik dalam pendugaan stok sumber daya ikan. Jadi mungkin agak mengarah ke situ ya, bagaimana teknologi akustik ini digunakan di dalam pendugaan stok sumber daya. Presentasi ini saya akan bagi dalam tiga ini kelompok ya. Pertama, secara singkat saya akan sedikit ceritakan tentang pengkajian stok sumber daya ikan dan sejarah singkat pemanfaatan teknologi akustik untuk pengkajian stok sumber daya ikan. Kemudian setelah itu sedikit mengulas tentang prinsip deteksi dan kuantifikasi objek dalam air ya. Saya kira ini mungkin bagi peserta yang belum pernah mendapatkan kuliah akustik ini mungkin satu yang baru, tapi bagi yang sudah ini mungkin hanya sekedar mengulang saja apa yang sudah sering disampaikan di perkuliahan. Dan yang terakhir tentang perkembangan riset akustik perikanan terkini ya. Nah, itu tiga hal kids. Mudah-mudahan bisa selesai dalam 15-20 menit sehingga kita bisa banyak tanya jawab. Saudara-saudara sekalian, pendekatan stok ya, pengkajian stok ini biasanya juga kita sebutnya dengan estimasi ya, karena kita kan tahu ikan ini tidak bisa kita lihat gitu ya, ada di dalam air, sehingga
banyak ketidakpastian, ya, apakah kita sudah melakukan sampling yang cukup dan sebagainya, sehingga kita sebut dengan estimasi saja. Nah, estimasi dalam pengkajian stok ikan itu ada yang dilakukan secara langsung, ya, yang disebut dengan fishery dependent, ya, secara langsung. Ada juga tidak langsung, ya, atau fishery independent, ya, misalnya dengan menggunakan metode optik, ya, visual sensus misalnya, dan juga metode akustik, ya. Jadi akustik itu masuk bagian dari yang tidak langsung, karena secara remote tidak menghitung langsung ikannya, tapi berdasarkan refleksi dari suara yang dihamburkan. Kemudian ada juga gabungan, ya, hybrid, ya. Jadi itu kira-kira. Nah, kalau yang secara langsung tadi, itu orang berusaha mengumpulkan data, ya. Data yang dikumpulkan itu seperti alat tangkapnya apa, gitu, ya. Kemudian jumlah alat tangkap per jenis jumlah ikan per jenis alat tangkap, gitu, ya. Jadi hasilnya itu, hasil tangkapannya apa, gitu. Kemudian dibuat satu model, ya, model yang bisa mengestimasi biomass ini. Biasanya yang digunakan di Indonesia itu surplus production model, ya. Model yang mungkin termasuk yang paling simple, yang paling sederhana. Karena apa? Karena sulit mengumpulkan data yang lebih kompleks, ya. Sehingga kita mungkin itu sementara puas dengan model ini, ya. Walaupun perlahan-lahan sudah mulai ada dikembangkan pada spesies-spesies tertentu, ya, di mana ada data biologi yang dikumpulkan, gitu, ya, sehingga bisa kita melakukan estimasi apa model-model yang lebih canggih. Tapi intinya sebenarnya dengan stok dengan model ini kita bisa melihat, ya, biomass-nya itu, ya, biomass dari ikan yang kita miliki itu atau yang kita pelajari itu berapa sebenarnya ikan biomass ini, ya, dengan meningkatnya katakanlah upaya penangkapan, ya, jumlah kapal yang menangkap di laut itu bagaimana pengaruhnya terhadap biomass, nah, itu bisa kita lihat, ya. Nah, itu pendekatan secara langsung, jadi langsung bisa terlihat. Nah, kemudian yang kedua ini pendekatan stok secara tidak langsung atau metode akustik. Ini saya akan jelaskan kemudian. Jadi di dalam pengkajian stok sumber daya ikan di Indonesia itu tidak hanya akustik, ya. Jadi saya ingin bilang tidak hanya metode akustik, tapi ada juga metode yang lain yang disebut dengan tadi metode yang secara langsung itu, ya. Nah, kemudian yang kedua, secara singkat pengembangan metode akustik untuk perikanan, ya. Jadi akustik ini sebenarnya sudah hampir, kalau kita bisa, hampir 100 tahun sebenarnya, ya. Sudah mulai digunakan orang, ya, melihat ikan yang ada di bawah, ya, di bawah air ini. Ya, itu pada tahun 1929, artinya laporan secara resmi yang dipublikasi di jurnal, itu oleh Kimura, yang namanya Kimura, orang Jepang, tahun 29, ya. Jadi hampir 100 tahun yang lalu dengan menggunakan continuous wave, ya. Kemudian di Norway, ya, Sund itu tahun 35 mulai menggunakan ya akustik juga, tentu echo sounder untuk survei ikan cod, ya. Di sana banyak cod, kemudian Bals tahun 46 ikan herring, ya, jadi ikan-ikan di utara. Nah, jadi hanya mendeteksi saja apa ada tidak ikannya. Jadi belum bisa waktu itu mereka mengkuantifikasi, ya, ikan apa misalnya panjangnya berapa gitu, itu belum bisa. Nah, Mitchum dan Wood itu berusaha, ya, dia berusaha mencacah ini, ya, mulai berusaha mencacah itu tahun 62. Tapi baru tahun 65 baru berhasil. Baru berhasil secara kuantitatif, gitu. Jadi secara kuantitatif, ya, jadi karena sudah ada
integrator namanya, integrator elektronik. Jadi pengolah sinyalnya itu sudah ada, ya karena saudara tahu ya tahun 60-an itu sudah baru mulai sebenarnya perkembangan elektronika. Jadi berbarengan dengan itu, elektronik perkembangan elektroniknya diadopsi untuk juga digunakan pengkajian stok ikan dan barulah kemudian mulai berhasil secara kuantitatif gitu ya. Nah setelah itu mulai berkembang dengan lebih pesat lagi akustik ini. Di Indonesia sendiri baru tahun 80-an awal, ya akhir tahun 70-an survei pertama. Jadi kita sudah mungkin sudah hampir 50 tahun juga. Jadi akustik ini bukan baru juga ya, kalau mau dibilang sih tidak baru juga sebenarnya, karena sudah 50 tahun di negara kita ini. Cuman memang tidak mudah ya. Nanti kita perlihatkan kenapa ini tidak mudah. Ya. Ya. Selanjutnya saya akan jelaskan sedikit tentang prinsip deteksinya itu. Jadi kalau ada apa ini Alexander ya, yang dia ada di kapal, di lunas kapal itu dia memancarkan suara, kemudian setelah suara ini merambat dalam kolom air, kalau ada objek yang ada di kolom air ini dan terkena oleh suara ini, maka akan terpantulkan atau dapat gemanya itu. Nah, gemanya ini yang kita pelajari atau ekonya. Jadi nanti yang dilihat itu adalah hubungan antara gema tadi dengan objek itu. Ya, apakah kekuatan gema ini mencerminkan besar dari objek atau struktur dari objek ya. Ini yang dikerjakan oleh orang-orang akustik ya. Jadi seperti itu. Jadi apakah ikan atau plankton ya. Jadi dilihat pantulannya. Kemudian dari situlah dianalisis. Nah, jadi saudara lihat bahwa dengan perkembangan elektronik itulah baru kemudian akustik ini bisa mengkuantifikasi apa yang ada dalam objek bawah air. Ya. Karena tanpa itu sulit ya. Nah, selanjutnya akustik sendiri itu bagaimana sih akustik itu bisa membedakan ya antara satu ikan dengan ikan yang lain? Apakah bisa membedakan ikan yang bergerombol ya? Kalau ikan individu atau apa ya, itu bisa dilakukan dengan mengatur ya beberapa parameter akustik. Misalnya ini lebar beamnya ya, beam itu seperti sorotan center. Jadi suara itu seperti kayak cahaya yang bisa ini kan, karena dia difokuskan, jadi bisa kayak sorotan center sehingga bisa lihat ini. Jadi kalau ini sempit misalnya dibandingkan yang sorotannya lebar, itu kita bisa melihat dua hal yang berbeda ya. Kalau yang sempit ini fokus dia, sementara yang lebar ini ketangkap semua. Nah tentu ada plus minusnya ya, ada plus minus dari ini ya, dari sempit dan lebarnya beam ini. Kemudian juga bisa diatur ini, apakah misalnya kalau ikan itu berada di lapisan renang yang berbeda-beda ya, lapisan renang yang berbeda-beda. Nah, itu bisa diatur dengan panjang pulsanya. Jadi itu yang disebut dengan resolusinya. Jadi dengan memainkan parameter akustik ini, kita bisa nantinya memisahkan ikan-ikan individu ini. Karena kalau kita mau hitung, mau counting ikan ini kan, kita harus bisa, kalau kita mau cacah dia, harus bisa kita pisahkan gitu ya. Kalau dia numpuk begitu ya harus dipisahkan dengan cara membuat resolusi yang lebih tinggi. Nah, di akustik sendiri yang beam tadi itu ya, yang saya ilustrasikan seperti center itu ya, itu berkembang juga ya, mulai dari yang sederhana sekali yang disebut dengan single beam itu ya. Kemudian orang membuatnya, para engineer ini, para perekayasa membuat dual beam ya, jadi ada dua. Dengan ada dual beam ini bisa menentukan apakah letak si ikan ini apakah berada di salah satu dari dua beam ini ya. Ya, apakah dia di dalam yang sempit atau dia yang di luar gitu. Jadi posisi seperti itu. Kalau yang tadi yang single beam itu nggak ketahuan kita dia di mana ya. Nah, kemudian berkembang lagi akhirnya dihasilkan split beam ini, dia bisa ditentukan di posisi mana di dalam lingkaran ini dia ya.
Jadi dengan menentukan posisi dia di mana lingkaran ini, artinya kita bisa pinpointing secara akurat sebenarnya posisi dia di mana. Nah, saudara bayangkan kalau dari waktu ke waktu, ya artinya per detik demi per detik ya, atau seperberapa detik ke seberapa detik itu, kita bisa melacak pergerakan ikan di dalam BIM ini, ya. Ini bisa akan membantu kita menentukan, ya, ini ikan apa sebenarnya, ya, melihat pola geraknya dan sebagainya. Ya, tapi sampai sekarang ini belum banyak juga yang memanfaatkannya ini, ya. Ya, tapi dengan berkembangnya seperti artificial intelligence, ya, pola-pola pengenalan gerak gitu, ya, pattern itu akhirnya akan banyak membantu kita nantinya. Oh, ini ikan ini gitu, ya. Nah, ini masih riset-riset di segera di laboratorium, ya, melihat behavior daripada ikan ini, ya. Jadi dalam split beam ini kita bisa melihat apakah ikan itu berenang horizontal, apakah dia ke atas, ya, atau dia ke bawah gitu, ya. Jadi bisa karena dia berada dalam beam yang bisa dilacak posisinya dia di dalam beam tersebut, ya, di dalam sorotan ini. Nah, itu yang akhirnya menjadikan dia makin canggih. Jadi kecanggihan atau kemajuan akustik itu tergantung dua hal, ya. Jadi tadi tergantung instrumennya ini, jadi hardware-nya dalam hal ini transducer-nya, dan kemudian nanti pemrosesannya, pemrosesan sinyalnya. Nah, kita sekarang ini dibantu di era 4.0 ini dengan big data, ya, dengan artificial intelligence mengetahui pola, bisa mengekstrak pola-pola gerakan ini akhirnya kita bisa menentukan ini ikan apa, ya. Jadi proses yang sebelumnya kita tidak tahu ini ikan apa, akhirnya nanti kita akan tahu, ya, ikan apa. Nah, satu lagi sebenarnya, jadi tidak bisa saya gambarkan sini, satu lagi adalah kehadiran tadi frekuensi yang berbeda-beda, ya. Jadi tadi transducer, ya, tadi sudah saya sampaikan tentang resolusi ini, frekuensi juga itu masih belum banyak juga dieksplor, ya, bahwa sekarang sudah ada transducer yang bisa memberikan broadband, ya, frekuensi yang luas begitu, sehingga kita bisa memanfaatkan satu lagi deskriptor atau parameter yang bisa membantu kita mengidentifikasikan ini. Jadi kita bisa lihat bagaimana gema yang kembali itu berbeda sekali antara satu frekuensi dengan frekuensi yang lain. Nah, jadi semakin kaya dan semakin capable perkembangan akustik ini. Nah, tentunya saudara-saudara sekalian, karena ikan ini tidak hanya 1 meter, 2 meter di bawah air, ya, dia kadang 50 meter atau, jadi susah sekali sebenarnya, ya. Tetapi kita optimis, ya, bahwa kalau kita bisa melakukan kalibrasi-kalibrasi, ya, dari ikan yang kita kontrol begitu, maka lama-kelamaan kita bisa mengetahui misalnya geometri dari ikan ini, panjangnya berapa begitu, ya, dengan melihat tadi menganalisis gema yang kembali itu. Nah, kita coba ini di Pelabuhan Ratu misalnya dengan memanfaatkan Bagan sebagai platform kita ini, ya, yang murah meriah ini, sehingga bisa kita menghitung hubungan antara kekuatan pantul tadi, yaitu gema itu, dengan katakan panjang ikan. Kalau ini sudah bisa kita dapatkan, ya, dengan berbagai variasi panjang, kemudian kita dapatkan nilai target strength, kita berarti bisa bikin suatu persamaan, ya, hubungan antara panjang dengan target strength. Nah, begitu juga dengan pemanfaatan frekuensi ini, ya, masih dalam riset-riset awal kita itu memanfaatkan frekuensi untuk mengenali lebih jauh karakteristik atau signature dari pantulan tadi, ya. Oke, selanjutnya, nah, ikan tuh kadang dia tunggal, oh, kita bisa deteksi dengan namanya target strength. Tapi kalau dia sudah bergerombol dan katakanlah kecil-kecil sekali, maka kita tidak pakai lagi, ya, target strength ini, artinya yang kita ukur sekaligus adalah, atau yang agregatnya ini yang disebut dengan
scattering volume, ya, back scattering volume. Nah, kira-kira demikian ilustrasinya. Sehingga tidak masalah apakah kita nanti mendeteksi ikan itu tunggal ataukah dia bergerombol, ya. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, saudara-saudara sekalian, perikanan kita ini ya sangat luas, Indonesia ini sangat luas, sehingga kita menggunakan akustik ini ya di dalam membantu pengelolaan perikanan itu di berbagai wilayah. Itu sudah coba dilakukan survei, artinya pengukuran akustik ya di berbagai daerah ini oleh teman-teman dari BRPL ya, tempatnya Pak Nasir ini kantornya. Nah, ini jadi tahun 2015, 16, 17 sampai 2018 ini track-nya atau lintasannya ini di mana dilakukan survei-survei itu ya. Nah, karena keterbatasan anggaran itu juga tidak bisa sekaligus dalam satu tahun itu di cover semua. Seandainya bisa, ini bagus sekali nantinya sebenarnya datanya itu. Jadi kita bisa dapat time series data. Tapi sayang ya tidak bisa begitu ya karena keterbatasan anggaran, tapi tidak apa-apa, kita bisa menjadikan ini suatu baseline ya. Karena di kemudian hari bisa kita datang lagi ke situ dan melihat apakah kita mendapatkan hasil yang sama atau berbeda. Nah, jadi di Indonesia ini sudah lumayan bagus, sudah mulai di-cover, walaupun masih banyak yang bolong-bolong ya, seperti Laut Banda ya. Ya, kadang-kadang pas waktu survei ombak atau gelombang besar sekali, akhirnya mundur ya, mundur teratur. Begitu juga di masa Lembo ini, harus kencang sekali akhirnya dia mundur. Tapi secara umum sudah bagus. Nah, tentu di dalam mengatur itu ada kriterianya ya, kapan satu survei itu bisa dikatakan memenuhi secara statistik ya coverage-nya ya. Jadi kalau misalnya satu daerah kita cuma katakanlah di Indonesia ini cuma dari barat ke timur saja kita jalani, langsung kita claim oh sudah mensurvei Indonesia, ya tidak ya, harus ada hitungan-hitungannya itu yang disebut dengan degree of coverage ya. Nah, di akustik itu kira-kira kalau sekitar koefisiennya itu 4 ya, nah itu dianggap sudah memenuhi ya kaidah statistik keterwakilan. Nah, ada beberapa daerah misalnya yang belum ya, berarti belum bisa dianggap mewakili ya. Nah, tapi ini kalau kita sudah lihat sudah lumayan ya, ada beberapa yang. Nah, pengolahannya ini mungkin nanti disampaikan lebih detail lagi ya. Kalau saudara ini komputasinya, jadi ada data akustik ya, kemudian ada data biologi kita juga ambilkan, kemudian data perikanan ini komposisi hasil tangkapan nantinya untuk kemudian diintegrasikan untuk menghasilkan biomasa. Jadi biomasa, jadi standing biomass itu ya, karena cuma lewat sekali itu aja. Nah, ini contoh yang kita juga ada satu contoh survei ya di Rote Islands ini di Nusa Tenggara Timur itu. Nah, dari sini juga kalau misalnya kita tadi hasilnya mau lihat secara sepintas bagaimana sebaran ikan gitu ya, kita bisa lihat jalannya itu seperti ini ya. Jadi bisa dikelompokkan ikan ini di mana yang banyak kira-kira atau yang padat atau tidak gitu ya, pada kedalaman tertentu ya. Jadi kita bisa di akustik ini memilih ya kedalaman-kedalaman tertentu ya, atau mungkin secara keseluruhan semua kedalaman juga bisa ya. Jadi perlapisan-lapisan itu kita bisa integrasikan untuk mendapatkan gambaran di mana sebenarnya ini. Nah, sayang sekali kita jarang melakukan ini secara reguler ya, jadi hanya snapshot begitu saja. Kalau reguler kan bagus ya, kita bisa lihat perkembangannya dari waktu-waktu perubahan atau pergeseran densitas ini. Nah, ini contohnya seperti ini ya, Rote Islands ini, bagaimana densitas dari ikan tuh untuk frekuensi yang berbeda. Saya katakan tadi frekuensi itu mempengaruhi ya, mempengaruhi nanti. Oke, nah akustik ini sebagai salah satu metode juga punya kelemahan ya, atau sumber error juga ada ya. Antara lain tadi, kalau degree of coverage-nya kurang ya, dia undersampling.
atau kalau lebih ya dia oversample. Kemudian nilai target strength-nya itu ya, selama ini ya, kita kadang banyak asumsi, karena kalau kita tidak pernah, katakanlah ke satu wilayah yang ikannya sama sekali kita tidak pernah ukur ya, target strength-nya kita mungkin bisa asumsikan, oh ikan ini mirip-mirip ikan ini. Jadi kemudian melakukan penyesuaian di situ. Kemudian komposisi hasil tangkapan itu, karena yang dideteksi itu kan tidak bisa kita pisahkan, oh ini ikan A, ikan B, ikan C, dia kadang bergabung begitu ya. Nah, sehingga harus juga kita dapatkan nilai ini. Ini yang kadang. Kemudian ada asumsi, sebenarnya ini berlaku, kadang berlaku baik ya, asumsi linearitas ini, kalau betul-betul ikannya seragam gitu ya, jadi kawanan itu seragam, tapi kan ikan di kita ini ya, multispesies itu campur kadang-kadang ya, jadi dia tidak sendiri ya. Jadi katakanlah yang mungkin saudara ingat, mungkin kayak lemuru misalnya, lemuru itu tidak sendiri, karena dia campur juga dengan yang lain ya. Nah, jadi ini yang sedikit mengacaukan ini. Oke, nah riset terkini terakhir ini yang saya ingin sampaikan, bahwa sekarang ini ya, dengan kemajuan teknologi ya, mengintegrasikan berbagai peralatan yang ada, jadi tidak hanya di kapal atau di bui itu, tapi juga dengan satelit itu. Kemudian kita gunakan echo sounder biasa, sebenarnya echo sounder bui ini. Jadi echo sounder ini banyak kali disebar begitu ya. Ini orang-orang Eropa ini sudah pakai banyak nih. Jadi di satu kapal itu ada bisa 250 sampai 500 bui. Kemudian di setiap bui itu ada echo soundernya. Jadi dilepas begitu saja, sehingga sambil dia mendeteksi itu akan kelihatan dari data echo sounder ini ditransmit ke satelit untuk melihat apakah ikan di situ padat atau tidak ya. Nah, jadi kalau di titik-titik ini ada bui yang mengatakan oh ini tidak ada ikannya, ya dia ngapain ke situ ya. Jadi dia langsung ke titik-titik di mana bui ini ada ikannya. Nah, saudara lihat bahwa ini buinya itu ya, tidak hanya sekedar bui saja, tapi juga seperti ada rumpon ya, model rumpon yang drifting. Rumpon itu dalamnya sampai 60 meter, sampai 60-an meter itu. Ya, jadi jalannya tidak terlalu cepat juga, karena tertahan atau drag oleh ini tadi, rumpon ini. Nah, inilah yang kemudian memberikan informasi yang penting buat nelayan ini ya, perikanan ini. Tentunya ini baru pakai apa ya, digunakan oleh nelayan-nelayan dengan ukuran kapal yang besar, jadi skala industri. Nah, apa yang didapat dari sini ya, dari hasil ini itu sama seperti tadi ya, karena dia bergerombol nantinya, karena ikan-ikan di rumpon itu rumpunya bergerombol, jadi yang terdeteksi itu biasanya adalah scattering volume-nya. Tapi kemudian masing-masing ikan tuh ada ya jenisnya, misalnya apakah yellowfin tuna atau apa gitu, atau cakalang gitu. Nah, itu bisa dihitung target strength-nya, bisa dinormalisir target strength-nya, sehingga bisa nanti kita hitung biomass-nya di tiap-tiap ini, di tiap-tiap bui itu ya. Tiap-tiap bui dapat dihitung biomass-nya berapa. Nah, sehingga kalau ini kita teruskan itu ya, gitu kan. Nah, ini kebetulan di datanya ini baru, untung buinya ini belum sampai ke Samudra Hindia bagian timur ini. Dia masih di barat, ini dekat-dekat di atas Madagaskar, ini pantai timur Afrika itu banyak sekali. Dari situ kita bisa menghitung namanya kelimpahan, indeks kelimpahan ya, abundance index. Nah, dari situ kan dari waktu lalu bisa kelihatan apakah ikan tuna di situ masih berlimpah atau tidak gitu ya. Karena itu yang sebenarnya jadi targetnya. Oh ya, masih banyak ikan di situ, kita arahkan ke situ armada kita. Jadi saudara-saudara sekalian, akustik ini terus berkembang ya, seiring dengan perkembangan teknologi yang saya katakan tadi.
Jadi walaupun sudah katakan Indonesia 50 tahun dan di dunia ini sudah hampir 100 tahun ya, terus berevolusi menurut saya, karena akhir-akhir ini itu banyak katakan intervensi teknologi yang masuk ya, seperti yang tadi yang barusan ini adalah bagaimana teknologi ini diterima oleh satelit misalnya, kemudian dipancarkan kembali ke kapal sehingga kapal itu bisa menentukan, oh ini saya ke bui nomor sekian atau rumpun nomor sekian untuk menangkap ikan yang ada di situ karena ikannya sudah berlimpah. Nah, itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Nah, terakhir ini buat mungkin saudara-saudara yang tertarik mungkin melakukan riset-riset akustik gitu ya. Misi riset akustik ya untuk pengkajian sumber daya ikan di Indonesia menurut hemat saya itu adalah peningkatan akurasi ya, tingkat kepercayaan survei akustik ini. Karena banyak juga yang meragukan ini apa survei ini apa iya sih akurat nggak sih ini akustik ini? Ya memang tidak 100% akurat ya. Kita perlu tingkatkan terus akurasinya. Tapi teknologi sangat prospektif sekali dan dipakai oleh dunia industri. Ya, seperti yang saya ilustrasikan terakhir ya. Dari satu kapal itu ada 200 sampai 500 drifting buoy seperti itu. Jadi atau sounder buoy, bayangkan itu. 250 sampai 500 dari satu kapal sebarin gitu ya. Nah, itu mereka gunakan ya. Karena memberikan hasil yang bagus ya. Jadi ini masih misi kita. Oleh karena itu, karena di Indonesia ini juga multi spesies ya, banyak jenis ikannya, maka kita perlu mengukur ini mau tak mau ya, punya database ya, basis data untuk target strength ya, untuk ikan-ikan mungkin ikan-ikan yang dominan di masing-masing WPP karena kita punya banyak WPP yang punya jenis ikan berbeda-beda. Kemudian yang terakhir ini saya katakan kita sudah banyak data itu ya teman-teman di tepatnya Pak Nasir ini punya data data akustik yang banyak ya, ekogram banyak sekali dari dulu ya, ekogram yang dulu itu kita bisa olah ulang itu ya, ya kita bisa olah ulang, yang penting kan sekarang itu ada data itu ada nilai digitalnya ya. Jadi apakah misalnya katakanlah dulu masih hitam putih ya, tapi ada kan grayscale-nya. Begitu juga sekarang udah color begitu ya, udah ada data ininya angka-angkanya. Jadi kita bisa anggap suatu image ya. Nah, kita nanti kembangkan algoritma kecerdasan buatan untuk menghitung ulang itu. Jadi mudah-mudahan itu masih tersimpan dengan baik di BRPL itu. Itu informasi yang bisa kita analisis ulang. Jadi sehingga mahasiswa tidak harus keluarkan uang untuk ikut apa mengambil data lagi, tapi mengolah ulang sehingga bisa menghasilkan satu tulisan yang bagus. Nah, itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Moderator, terima kasih semua atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bapak Profesor Dr. Indra Jaya MSC yang telah memberikan pemaparan materi kepada kami semua. Selanjutnya saya akan memberikan profil dan narasumber kita berikutnya, yaitu dari Bapak Muhammad Nasir MSI. Muhammad Nasir MSI adalah seorang lulusan S1 dan S2 di IPB University. Beliau adalah seorang peneliti di Pusat Riset Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan atau bisa dibilang KKP, yang telah memiliki banyak pengalaman dalam riset kajian stok perikanan. Baiklah, langsung saja kepada Bapak Muhammad Nasir MSI untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya silakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Nanda ya. Saya panggilnya Mbak Nanda ya. Saya akan coba share presentasi saya. Jadi saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini dan juga
terutama kepada Prof. Indra. Prof. Indra ini guru saya, pembimbing saya, terutama di bidang akustik. Jadi mungkin ada beberapa yang overlap. Jadi saya tadinya membatasi bahwa saya akan hanya bermain di praktis dan tidak ada rumus, tapi ternyata tetap ada rumus. Jadi mohon maaf, nanti ada beberapa rumus dan beberapa slide yang hampir mirip, tapi mudah-mudahan saya bisa menjelaskan dari sisi praktisnya. Karena saya kebetulan praktisi, kalau Pak Indra ini kan akademisi ya, jadi bobotnya tadi lebih ke teori dan bagaimana pengembangan teknologinya. Dan kalau saya hanya bercerita aja. Kalau saya lebih ke arah bercerita pengalaman saya dalam melakukan survei pendugaan stok dengan menggunakan teknologi hidroakustik ini. Baik, saya juga sampaikan salam hormat kepada guru-guru saya di sini juga yang hadir. Ada Pak Nyoman, ada yang nggak saya bisa sebutkan satu persatu. Saya akan mulai. Ini adalah sistematika presentasi saya. Saya akan mulai dari sama ruang lingkup dan sejarah singkat akustik perikanan, tapi fokusnya ke Indonesia. Kalau tadi kan Prof. Indra lebih ke dunia ya. Kemudian peran teknologi akustik pada pendugaan stok ikan. Kemudian keunggulan. Untuk bagian keempat saya akan berbicara tantangan dan limitasi. Ini tadi Prof. Indra juga sempat menyebut banyak tidak percaya atau ilmu nujum atau apa. Mungkin nanti kita akan bedah di situ. Nah, yang nomor lima ini ada juga peluang dan rencana ke depan. Bagaimana kita bisa bersinergi, kemudian tadi seperti perkembangan-perkembangan yang sudah berkembang saat ini seperti apa. Kemudian kita rekomendasi. Baru terima kasih. Sebelum kita mulai lebih jauh, ini ruang lingkup dari hidroakustik. Jadi kalau kita lihat, hidroakustik ini ada dua kelompok besar. Yang pertama itu pasif. Pasif itu manakala sumber suaranya itu berasal dari, bukan dari alat kita. Jadi bisa dari paus, bisa dari mamalia atau dolphin. Nah, ini ada hidropon, kemudian ada tomografi. Tomografi ini lebih ke arah pemetaan kondisi perairan dengan menggunakan distribusi kecepatan suara. Nah, kemudian yang kedua adalah hidroakustik aktif. Nah, ini hidroakustik aktif ini kita meng-create satu sumber suara atau sumber sinyal yang kemudian kita akan terima kembali, dan sinyal kembalinya ini yang akan kita olah. Ada sub-bottom profiler yang misalnya dari sumbernya kita sebut air gun, ini biasanya untuk mencari cadangan minyak dan gas. Kemudian side scan sonar ini karena di situ ada tulisannya side scan, berarti dia lebih ke arah samping ya, karena dia menyamping transmisinya. Ini biasanya untuk pemetaan berdasarkan roughness dari targetnya. Kemudian ada juga underwater navigation, ini juga sekarang berkembang pesat. Bagaimana kita melakukan positioning dari suatu objek, misalnya pemasangan rig di laut, ini juga bagaimana baut, kalau presisi dari rig itu kan ada tidak boleh lebih dari misalnya 1 cm, kemudian kita juga pakai ROV, kemudian ya ini underwater navigation ini banyak berkembang. Kemudian sonar. Nah, sonar ini transmisinya lebih ke horizontal. Di Indonesia tidak banyak berkembang karena kita punya karakteristik perairan yang dangkal. Kemudian ada juga kondisi termoklin yang mempengaruhi dari perambatan sinyal. Jadi teknologi sonar banyak berkembang di laut lepas, kemudian di daerah temperate. Tapi kita juga beberapa kali pernah punya sonar dan memang challenging sekali. Misalnya kita mau mendeteksi gerombolan di Laut Jawa yang kedalamannya hanya maksimal taruhlah 100 meter. Ini akan agak susah sekali karena sinyalnya dia akan atenuasi, kemudian dibelokkan, kemudian di ini kita coba pernah beberapa kali memang agak susah sekali. Nah,
kita akan fokus pada ekosonder. Ekosonder ini transmisinya vertikal, ada tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Indra, ada sumber suara, kemudian ada receiver. Nah, ekosonder sendiri kita bagi menjadi, tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Indra, ada single beam, ada dual beam, ada split beam, ada multi beam. Nah, kemudian di presentasi ini hanya fokus pada fisheries, karena single beam, dual beam, dan multi beam ini juga dipakai untuk batimetri. Tapi saya highlight di presentasi ini adalah terkait fisheries. Ini tadi terminologi sederhana, tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Indra tentang single beam, dual beam, split beam. Saya hanya menambahkan satu, yaitu multi beam. Jadi memang generasi sekarang ini berkembang multi beam. Multi beam ini seperti kita punya beberapa transducer split beam yang dikompil menjadi satu broadband yang bisa transmit dari frekuensi, taruhlah kalau yang contoh yang sudah ada di kita itu dari 70 sampai 120 kHz frekuensinya bisa kita setel. Nah, nanti di bagian akhir kita akan membahas banyak tentang multi beam ini. Ini tadi prinsip dasar ekosonder sudah dijelaskan oleh Pak Indra, bagaimana ada transmitter, kemudian transducer. Oh iya, transducer itu posisinya di bawah lunas kapal ini ya. Kemudian itu ditransmisikan pulsanya, ini target, bisa plankton, bisa ikan. Kemudian echo itu akan kembali, diterima, kemudian diolah oleh receiver, dan ditampilkan dalam display. Ini contoh display yang, ini kalau ini contoh display split beam, tadi juga sudah dijelaskan oleh Prof. Indra bahwa kita bisa melihat bagaimana posisi objek di bawah transducer. Jadi misalnya kita ini orientasinya kalau kita lihat ini depan, kanan, kiri, dan belakang. Berarti ikan itu ada di banyak di sebelah kanan depan. Ini juga sangat berguna untuk studi-studi misalnya kecepatan renang ikan atau behavior dari avoidance ikan terhadap kapal. Ini juga sangat berguna. Dan juga ini kalau kita melakukan kalibrasi, kita berusaha agar spare kita ada di tengah dari split beam ini. Nah, ini secara singkat akustik perikanan di Indonesia. Ini memang dimulai dari late 70, tahun 70-an akhir. Ada KM Lemuru yang melakukan survei di Laut Jawa bagian timur sampai Selat Bali dan sekitarnya. Kemudian ada Poal Putih. Nah, kalau dari 80 sampai 90 ini ada KM Tengiri yang melakukan survei juga di Selat Bali, Natuna, Anambas, serta Sangihe Talaut, Laut Banda. Kemudian ada RV Coriolis, ini ekspedisi Laut Jawa, Pecindon, kemudian di Maluku, Irian Jaya. Untuk tahun 90 sampai 2000, nah ini saya ikut baru mau mulai ikut nih. Saya terlibat di akustik perikanan itu tahun 99. Jadi periode inilah. Ada KM Poal Putih 1, Java Sea Pelagic Fishery, kemudian ada Mutiara 4, Laut Jawa dan Flores. Kemudian dimulailah era Barunajaya 4. Barunajaya 4 itu datang sekitar tahun 95-94. Kemudian Barunajaya 7-8, ini tahun 98. Ini di akhir tahun 2000 itu ada proyek pendugaan stok. Kemudian tidak kalah juga ada IPB. IPB ini punya Stella Maris. Dulu kita juga punya RUT. RUT itu kalau zaman sekarang namanya apa itu ya? Riset unggulan terpadu Selat Sunda dan Selatan Jawa. Nah, ini kalau yang di kotak ini adalah alatnya. Jadi kita bisa lihat Simrad EK500 untuk BC4 dan BC7, BC8. Kemudian Biosonic 102 ini ada di bawah Putih 1 dan Mutiara 4. Jadi dibeli dari project Pelvis ini, Pelagic Fishery Assessment Project. Kemudian yang portable itu serinya ada Simrad EY500. Kemudian software saat itu yang berkembang dipakai adalah software EP500. Ini rata-rata dipakai, yang BI500 ini hanya dipakai di BC8. Ini langsung di
dibeli dari Norwegia, BI 500 Bergen Integration. Jadi ini apa? Agak unik sendiri, dia under Unix, bukan Windows, tapi sekarang sudah ada versi Windows-nya. Dan kita masuk ke 2000 sampai 2010. Jadi ini ada KM Mutiara 4, bagaimana ekspedisi laut Jawa Flores. Ini skripsi saya ini tahun 2000, ekspedisi Flores. Kalau lihat di skripsi saya itu tentang enggak nanya ya. Di Flores jadi deteksi akustik dan di Flores. Kemudian Bawal Putih 1 itu ada ekspedisi Selat Makassar, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda dan Arafura. Kemudian tahun 2003 saya ingat ada KM Umi Takamaru dari Tokyo University of Marine Science. Ini terkait kegiatan survei deep sea survei di Selatan Jawa. Kemudian ada juga Shipdeck 2. Ini Shipdeck 2 ini kapal barengan yang kita punya di Asia Tenggara, dan kita sebagai anggota kita bisa memanfaatkan kapal tersebut untuk melakukan survei. Kemudian Barunajaya 4, 7 dan 8 ini juga kembali dipakai untuk proyek pendugaan stok sumber daya ikan. Dan AUP ya, STP sekarang namanya AUP ya. AUP kembali itu mulai dengan KM Adityang 3. Nah, untuk saya hanya menambahkan untuk Umi Takamaru itu kita menggunakan KFC 2000. KFC ini singkatannya Kayo Fish Counting 2000. Kemudian untuk Shipdeck 2 ini kita menggunakan Furuno FQ 80. Kemudian yang portable kita mulai membeli Simrad EW 60. Kemudian software juga berkembang, ada Sonar 4, ada EP 500, ada BI 500 dan juga EcoView. Nah, era 2010 sampai 2020 ini sudah banyak yang memiliki kemampuan, tapi juga banyak yang mohon maaf nanti kalau ada dari teman-teman Barunajaya mungkin bisa diupdate. Ada beberapa alat di Barunajaya yang tidak diupdate, jadi masih menggunakan EK 500, sebagian juga EK 60. Jadi kita lihat di sini yang baru adalah menggunakan KM Sunjomaru dari Jepang. Ini menggunakan EK 60. Kita menggunakan pendugaan untuk menggunakan pendugaan stok di 11 WPP NRI. Nanti ada tabel detailnya. Kemudian yang menjadi satu hal yang menarik adalah mulainya era akustik di perairan umum daratan atau di danau, waduk. Ini teman-teman dari BRPPU Palembang sudah mempunyai alat sendiri yang dipakai adalah Biosonic DTX. Ini ada dua institusi yang sebenarnya BRPL juga punya, tapi kondisinya tidak bisa digunakan. Biosonic DTX ini dipakai BRPPU sama BROL di Perancak, Bali. Mungkin tadi kita lanjut. Kemudian apa peran teknologi akustik pada pendugaan stok? Nah, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Linda sedikit bahwa uncertainty in the status of stock ini juga sangat penting, karena kita menghitung ikan itu sama seperti menghitung pohon ya. Counting the fish is just like counting the trees. Pengecualiannya mereka ini tidak kelihatan dan bergerak. Jadi yang menjadi sumber dari uncertainty yang nantinya kita harus ingat bahwa itu embedded dengan data yang ada di akustik sendiri. Kemudian metode akustik sendiri adalah salah satu metode yang telah diterima acceptable method dalam pengkajian stok ini oleh FAO. Nah, ini tadi juga Prof. Indra sudah menyebut tentang dependent data, kemudian independent data. Jadi kalau dependent data ini lebih berasal dari data-data perikanan, catch effort, fishing ground, komposisi jenis, kemudian apa-apa yang analisis apa yang dilakukan, misalnya data limited method, ada LBSPR, ada PSA, ada stock biological, kemudian aspek ini, kemudian di mana posisi akustik adalah di independent data. Independent data ini adalah sebenarnya enggak juga independent, tadi disebut oleh Pak Indra ada hybrid. Jadi ada historical data, ground check in situ, kemudian ada target strength, ada
area coverage, terus kita menghasilkan satu yang dinamakan standing stock, kemudian spatial density distribution. Disinilah peran bioakustik. Nah, ini contoh kegiatan survei pendugaan stok. Kita menggunakan kapal riset Bawal Putih 3. Ini adalah alat yang kita gunakan, ME70, ini yang generasi terbaru dari Simrad, multi beam echo sounder untuk fishery. Mungkin cuma ada dua di dunia, di Indonesia dan di Perancis. Jadi ini juga nanti di akhir presentasi nanti akan kita sebutkan bahwa inilah yang menjadi peluang dari teman-teman semua untuk berkontribusi kemudian berkolaborasi. Jadi tidak hanya menggunakan akustik tapi juga kita sampling plankton, ada mengukur kualitas air, kemudian ada juga exploratory troll sampling, ini kita sedang melakukan sortir dari identifikasi dan sortir dari ikan-ikan yang sudah kita tangkap. Nah, keunggulan bioakustik sendiri itu ada beberapa. Yang pertama adalah melakukan studi ikan di habitat alaminya tanpa mengganggu atau menangkap mereka. Kemudian jangkauan yang relatif luas dan dalam. Jadi ketika kita bicara alat tangkap itu kan ada keterbatasan. Kemudian akuisisi data dapat dilakukan dengan cepat. Kemudian memantau semua objek tanpa terpengaruh selektivitas. Jadi kalau kita menggunakan jaring itu yang tertangkap adalah ikan-ikan yang terpengaruh oleh selektivitas. Jadi standing stock dari jaring nanti harus diukur catchability, kemudian selektivitas dari alat tangkap tersebut. Kemudian hasil analisis dapat diketahui dengan segera. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa data bersifat digital. Jadi memudahkan dalam penyimpanan, pemanggilan kembali atau query dan analisis. Jadi mungkin dulu belum ada high speed server, sekarang sudah ada. Nah, ini juga kita bisa melakukan reanalisis kembali dengan menggunakan teknik-teknik yang berkembang saat ini. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Indra bagaimana proses estimasi stok SDI dengan hidroakustik. Ini saya meminimalisir rumus padahal nih. Jadi di sebelah kiri ada exploratory survey, di situ ada design survey, ada panjang track, degree of coverage, kemudian luas volume perairan. Kemudian data akustik sendiri ada dua kelompok data yang kita ekstrak dari data akustik. Yang pertama adalah data integrasi echo. Kita biasanya sampaikan dalam satuan SA, nautical area scattering coefficient. Kemudian ada target strength. Nah, dari dua inilah kita menggunakan rumus, kemudian mendapatkan densitas dari ikan tadi. Kita bisa menyatakan dalam fish per meter kubik, fish per kilometer persegi, atau fish per nautical mile persegi. Nah, selain itu juga kita membutuhkan data biologi. Nah, ini prosesnya, ini saya kasih panah bolak-balik. Jadi, pertama kita mengumpulkan distribusi panjang ikan, kemudian konstanta panjang berat misalnya. Kemudian ada komposisi jenis karena satu limitasi dari akustik tadi adalah bagaimana kita belum bisa melakukan identifikasi spesies. Nah, data biologi ini kemudian kita masukkan dalam perhitungan. Kita mendapatkan estimasi jumlah individu atau biomas. Nah, baru kita breakdown biomasnya itu berdasarkan jenis ikan, kemudian atau kelompok ikan, kita mendapatkan biomass ton, kemudian potensinya tadi sudah disampaikan, ini adalah hitungannya. Nah, kita nanti di next di limitasi kita akan bahas bagaimana proses ini menjadi krusial karena poin-poin titik-titik tertentu kita harus memperhatikan terkait tadi uncertainty, coverage, kemudian robustness dan coefficient of variation. Ini tadi sudah disampaikan survei hidroakustik tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Ini alat riset vessel yang kita gunakan. Ada Bawal Putih 3. Ini mengcover WPP 712, 713, 714, 718. Kemudian Barna Jaya 8. Ini dimiliki oleh LIPI tahun 2015.
PPP 713, 718, kemudian Barunajaya 7, ini juga LIPI, ini WPP-nya ada di sebelah kanan, 715, 716, 717, 714, Barunajaya 4, dimiliki oleh BPPT, kemudian Madidihang 2 ini kakaknya Madidihang 3, kita pakai akustik portable, kita install di Madidihang 2, ini dioperasikan oleh STP, untuk mengcover 571, 711, 712, dan 711. Kemudian ada juga shift deck 2 untuk mengcover 716 yang ada di atas. Kemudian RV Sunjomaru ini untuk 714 dan 715. Nanti juga bagaimana kolaborasi ini sebenarnya bisa kita sinergikan, kemudian bagaimana kita mengcover seluruh WPP. Tadi ini juga sudah disampaikan, degree of coverage dan coefficient of variation. Sebenarnya degree of coverage tadi kan salah satu komponen dari survei. Kemudian kita main di coefficient of variation. Coefficient of variation ini rumus empiriknya adalah setengah dibagi akar degree of coverage. Jadi makin tinggi dari degree of coverage, maka makin kecil dari coefficient of variation, maka makin bagus estimasi yang kita lakukan. Ini juga ada salah satu cabang metodologinya yang untuk melakukan estimasi ini adalah dengan menggunakan pendekatan geostatistik. Nah, ini tantangan dan limitasinya. Yang pertama adalah identifikasi spesies. Identifikasi spesies masih belum, saya katakan di sini masih belum bisa dilakukan dengan baik di multispesies di daerah tropis, karena kalau kita bicara di temperate, di subtropis itu spesies pelagis itu paling hanya 10 atau 7, bahkan sangat spesifik, bisa 2, 3. Tapi kalau kita survei di Indonesia, kita misalnya melakukan satu operasi troll, itu kita bicara taruhlah 33 sampai 60 spesies yang tertangkap oleh troll tadi. Jadi targetnya akan sangat random dan belum bisa dilakukan identifikasi spesies. Akan tapi nanti di ujung juga saya ada sampaikan nanti bagaimana kita bisa melakukan melalui yang tadi sudah disampaikan deskriptor, kemudian melalui artificial intelligence menggunakan CNN, nanti di ujung akan saya sampaikan. Ini ada masalah pada zona perbatasan ini. Kalau kita bicara akustik, ini ada blind zone, ada dead zone. Blind zone itu di atas near field, kalau dead zone itu dekat permukaan dasar. Kemudian membutuhkan keterampilan atau pengetahuan khusus. Kemudian budget mahal, of course, karena survei base. Kemudian salah satu yang menjadi limitasi adalah hanya menampilkan kondisi sumber daya pada saat tersebut atau saat itu aja. Ini juga menjadi satu challenge bagaimana data itu bisa dilakukan secara time series, mewakili musim. Kemudian tantangan yang terakhir adalah coverage, kemudian robustness dan uncertainty tadi yang sudah menjadi nature dari data bawah air yang tadi seperti saya sampaikan di awal, tidak kelihatan, kemudian mereka bergerak. Ini dua hal ini yang menyebabkan kita harus banyak mengetahui bagaimana perilaku mereka di bawah air, kemudian estimasinya juga bisa dilakukan secara lebih baik lagi. Nah, ini saya kasih contoh karena saya kan praktisi ya, ini perhitungan sederhana aja, alokasi survei. Jadi kalau kita tadi sudah bilang, ini kita ketahui WPP, ada di sebelah kiri ada 571, kemudian ada luasnya. Nah, ketika kita mengejar satu degree of coverage, berarti kita mencari akar dari luas masing WPP. Kemudian kalau kita simulasi sederhana ini, kalau ini simulasi istilahnya kalau saya bilang hanya plus tambah kurang aja kan. Kalau kita menghendaki degree of coverage sebesar 4 misalnya, kita harus menempuh 32.812 mil. Ini kalau kita speednya 7 knot, 1 jam kita tempuh 7 mil.
kita butuh 4.687 jam. Kemudian kalau speednya 8, which is ini terlalu cepat, ini 4.101. Kemudian kalau kita catatkan dalam hari, ini bagi aja dalam 24 jam ya. Ini yang sebelah kanan ini jangan dilihat dulu. Jadi kita asumsinya satu hari itu bisa melakukan tracking selama 24 jam tanpa diganggu oleh hal-hal lain. Ini kita butuh 190 hari untuk mengcover seluruh WPP, satu ulangan ya. Kemudian kalau kita menggunakan speed 8, kita butuh 170 hari. Nah, kalau kita lihat ke kanan itu ada degree of coverage misalnya 5. Kemudian kita bisa lihat ada 244 hari. 213. Kemudian kalau kita main oke lah saya mau ideal degree of coverage saya harus 6 misalnya. Di situ ada terlihat ilustrasi 292 hari untuk mengcover seluruh WPP memenuhi dari asumsi tersebut. Nah, kalau kita lihat biaya di paling bawah ini yang saya kotakin merah ini ada asumsi kapal adalah 150 juta per hari ini average biaya kapal misalnya kita menggunakan taruhlah Bonanza 8 ya. Bonanza 8 bisa lebih dari itu tapi ada beberapa yang kurang dari itu tapi kita ambil average 150 juta per hari. Kita butuh sekitar 29 miliar. Kemudian kalau kita mau naikin lagi degree of coverage kita butuh 36 miliar. Kalau 6 kita butuh 43 miliar untuk mengcover seluruh WPP ini satu ulangan. Nah, ini kita ke kanan sebenarnya total length of cruise track itu harus dikurangi. Nah, ini kalau kita sudah sering melakukan survei kita harus memasukkan komponen ini. Ada loading dan unloading. Loading itu ngisi bahan bakar, ngisi belanja belanja sayuran, belanja kemudian pergantian peneliti ini juga butuh waktu. Kemudian traveling antara misalnya target kita adalah WPP 711 misalnya. Kita ada di Jakarta, kita harus traveling dari Jakarta ke 711. Nah, ini juga mengurangi dari total length dari cruise kita. Kemudian kita juga harus melakukan kalibrasi dari alat akustik yang kita pakai. Ini kalibrasi ini seringkali dianggap mudah ya, tapi padahal kalau kita bicara kapal sebesar misalnya BC8 itu sangat tidak mudah untuk melakukan kalibrasi. Kita bisa spend waktu sekitar 24 jam kalau kita melakukan kalibrasi untuk setiap beam yang kita lakukan, yang kita operasikan. Kemudian fishing tadi kan di awal saya sampaikan ada troll segala macam. Kemudian kalau kita tidak bisa menggunakan troll, kita juga harus melakukan sampling ke commercial boat yang ada di sekitar daerah survei tersebut. Ini juga memakan waktu. Belum kita menurunkan CTD. Kalau kita menurunkan CTD, kalau di Jawa mungkin bisa 1 jam. Tapi kalau kita ke Laut Banda yang dalamnya taruhlah 6.000, nah ini juga harus diperhitungkan kembali. Tapi mungkin kalau untuk survei ini kita batasi taruhlah 400 meter. 400 meter bisa sekitar 2 jam sampai 3 jam. Nah, ini baru kita hitung benernya. Kalau kita hitung benernya dengan koreksi ini, maka kita akan melihat biaya yang lebih tinggi lagi yang dibutuhkan untuk melakukan survei mewakili WPP tersebut. Ini penting untuk kita ketahui bahwa kenapa mahal, kemudian kenapa tadi datanya beberapa degree of coverage-nya sangat kecil. Tadi Pak Indra juga sudah menyampaikan ada cuaca buruk dan segala macam. Nah, ini Kak, tadi kembali ke tadi, saya sudah kasih tanda beberapa di critical point. Kalau di exploratory survey itu ada sampling scheme, ada coefficient of variation. Kemudian kita pada saat melakukan exploratory survey, kemudian kita menganalisis, kita ada interpolasi. Interpolasi yang asumsinya daerah yang kita sampling mewakili daerah populasi seluruh perairan. Nah, ini juga di situ ada critical point. Kemudian adanya stratifikasi. Stratifikasi misalnya daerah dekat pantai sama
offshore itu akan berbeda. Kemudian ikan-ikan tertentu akan cenderung pada berada pada daerah tertentu. Nah, ini namanya stratifikasi. Ini juga penting dalam melakukan desain survei yang baik. Nah, kalau di data akustik sendiri ada kalibrasi, kemudian interpretasi. Interpretasi ini kadang melibatkan tadi peneliti, interpretasi, dan dengan menggunakan software ini juga ada critical point. Apakah yang diinterpretasi itu benar mewakili dari kondisi perairan? Bagaimana kemudian tadi Pak Prof. Indra sudah menyebut species database sangat penting karena ini berguna dalam mengkonversi data integrasi EHO menjadi data estimasi jumlah biologi, jumlah individu, biomass. Kemudian kalau di data biologi sendiri, kita juga ada sampling scheme, ada species identification, ada behavior dari ikan tadi, kemudian ada catchability yang diwakili oleh fishing gear. Nah, saya kasih warna merah ini agar menjadi perhatian bahwa robustness dan uncertainty ini harus menjadi hal yang diperhitungkan pada saat kita penentuan biomass dan potensi. Bagaimana ini akan menjadi catatan detail dari mulai exploratory survey, kemudian analisis, kemudian ada sampling scheme ini, sebaiknya nanti kita trace berapa kontribusi masing-masing dalam variasinya. Nah, peluang dan rencana ke depan ini adalah, ke depan adalah zamannya sinergi dan kolaborasi. Dari limitasi yang tadi ada, kita punya peluang. Nah, ini kita ada tiga hal yang bisa dijawab, misalnya identifikasi spesies, kemudian masalah pada zona perbatasan, membutuhkan keterampilan khusus. Ini perkembangan terkininya, kita punya ME70 multibeam, 75 kHz sampai 115 kHz, kemudian ada beberapa ekosonder multifrekuensi. Nah, peluangnya adalah kolaborasi riset dengan perguruan tinggi misalnya, kemudian lembaga riset lain, dan juga dirjen teknis seperti DJPT untuk data perikanan komersial, untuk menyumbang dari identifikasi spesies tadi. Kemudian pengembangan metode dan analisis. Ini yang riset dasar tadi yang dicontohkan oleh Prof. Indra, misalnya database target strength yang diperoleh dari Pelabuhan Ratu. Nah, ini juga menjadi peluang sendiri, pengembangan metode dan analisis. Kemudian adanya misalnya identifikasi spesies dengan menggunakan multifrekuensi. Karena kita punya 75 kHz sampai 115 kHz, kita bisa cari respon dari masing-masing spesies yang kita identifikasi. Kemudian ada penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, kita pakai deep learning, kemudian untuk deskriptor, kemudian identifikasi ekogram, kita bisa pakai convolutional neural network yang sudah banyak berkembang sekarang. Nah, ini menjadi peluang. Bagaimana teman-teman tadi disampaikan oleh Pak Prof. Indra, bagaimana kita melakukan explore dari data yang ada untuk kita terapkan dengan metode yang baru. Kemudian budget mahal. Perkembangan terkini sudah banyak peralatan dan kapal yang dapat digunakan untuk survei akustik perikanan, tadi sudah disampaikan. Nah, ini peluangnya adalah bagaimana kalau kita membentuk satu konsorsium pembagian zonasi dan clustering. Kemudian adanya koordinasi dan riset yang terintegrasi. Misalnya kalau kita belajar dari Amerika, misalnya NOAA kemudian akan melakukan survei oseanografi, biasanya itu ada rapat dulu bagaimana, apakah ada yang bisa diintegrasikan, ada yang bisa dititipkan, atau peneliti yang bisa ikut untuk mengambil aspek lain. Nah, ini trade-off-nya tentu saja dengan koordinasi riset yang terintegrasi. Mudah-mudahan ke depan juga bisa dilaksanakan. Jadi tidak butuh lagi misalnya dari Jakarta ke Merauke misalnya. Jadi kita gunakan resource yang ada di Merauke untuk mengcover 718 misalnya. Itu sudah mengirit 5-7 hari perjalanan dari Jakarta ke titik 718 misalnya. Kemudian satu lagi juga disampaikan tadi Prof. Indra adalah melibatkan sektor swasta. Dalam hal ini kapal komersil, ada kapal perikanan, ada kapal wisata. Kalau di luar negeri, kapal wisata misalnya kita kapal wisata di
di Danau Toba misalnya, kita pasangin akustik logger. Itu kan mereka bergerak kemana saja, selama mereka bergerak, datanya kita rekam, itu juga salah satu opsi untuk menekan biaya dari survei eksploitasi kapal. Kemudian yang limitasi terakhir adalah hanya menampilkan kondisi sumber daya pada saat tersebut. Kemudian coverage, robustness, dan uncertainty. Nah, ini banyak sekali model-model estimasi baru yang dikembangkan. Ini kita bisa juga kolaborasi riset dengan lembaga lain. Misalnya kita bicara remote sensing, kita ada algoritma untuk melakukan pendugaan stok juga. Nah, ini kita bisa mengembangkan model-model estimasi baru dengan melibatkan riset multidisiplin untuk pengembangan model dasar. Nah, juga kita tidak kalah penting adalah big data development untuk data-data akustik dan data-data terkait lainnya. Nah, ini saya hanya akan secara cepat menyebut multi-beam echo sounder yang kita punya, yang ada di kapal Paul Putih 3, frekuensi range-nya 70-120. Ini bisa ditransmit berbentuk fan atau kipas. Maksimum itu bisa 45 beam. Jadi kita kayak punya 45 transducer yang berbeda frekuensinya. Tapi biasanya kita pakai 7-10 saja. Karena kalau kita pakai 45 itu datanya besar sekali. Nah, ini operation sectornya, atmosphere itu ada maksimum 140 lebarnya. Ini apa gunanya, nanti kita bisa lihat. Beam opening-nya bisa dari 2 derajat sampai 20. Nah, ini tadi Prof. Indra menyebutkan narrow dan wide. Kita punya trade-off kalau narrow itu keuntungannya apa, kalau wide keuntungannya apa. Ini skemanya, multi-beam echo sounder. Jadi kalau kita di classical echo sounder ini, ikan-ikan ini tidak akan terdeteksi semua. Misalnya ikan tiga dan dua ini tidak akan terdeteksi. Tapi begitu kita menggunakan multi-beam, dead zone-nya akan terbagi lebih kecil-kecil lagi. Jadi ikan tiga ini akan terdeteksi. Kemudian kalau kita bicara C-Topper 2, resolusi dari target, 6, 5, 4 ini tidak akan terdeteksi karena dia akan berada dalam satu beam. Tapi begitu kita menggunakan multi-beam, 6, 5, 4 ini bisa kita deteksi dengan baik. Nah, ini tadi acoustic signature for species identification, ini banyak dipakai di luar negeri. Nah, sebenarnya kita punya peluang, setelah kita punya multifrekuensi multi-beam tadi, kita bisa pakai spesies yang kita punya, misalnya selar atau layang, kemudian tarlateri gitu. Misalnya kita coba dulu untuk spesies tersebut, kita lihat akustik signature-nya seperti apa. Nah, baru kita training algoritmanya untuk mengidentifikasi ekogram yang ada. Ini juga salah satu peluang-peluang untuk misalnya teman-teman S1, S2, atau S3 untuk mengembangkan dari acoustic signature for species identification ini. Nah, ini contoh pengoperasiannya, kita ada beberapa beam yang dipakai. Nah, ini juga satu peluang, mohon maaf kalau ada universitas atau instansi yang punya tapi belum di-list di sini, silakan nanti dikomentari di, oh saya sebenarnya punya loh Pak, tapi belum ada. BRPL sendiri kita punya Simrad ME70 multibeam, Simrad EK60 38 dan 120 kHz, ada EK80 20 kHz broadband, ada Simrad EK15 ini semi scientific. Kemudian BRPPU ada Biosonic DTX 120 kHz, PROL di Bali punya Biosonic DTX, kemudian Poltektual ini juga punya Simrad IW70. Frekuensinya 70 kHz. Untuk KUP Jakarta, ini ada di KM Mandiri yang 03, Simrad EK60, frekuensinya 38 dan 120 kHz. Dan ini terus bertambah, ini juga menjadi peluang. Terakhir adalah rekomendasi. Rekomendasi dari presentasi saya ini adalah bagaimana kalau kita melakukan sinergi dan kolaborasi. Di situ ada
riset, ada analisis, ada publikasi. Mungkin perlu juga ada bentuklah working group akustik perikanan Indonesia. Mungkin kalau Prof. Indra mau jadi presiden pertamanya, kita dukung mungkin jadi untuk menjadi presiden working group akustik perikanan Indonesia. Jadi dulu saya ingat ada forum akustikan. Dulu sangat aktif melakukan riset, diskusi, kemudian ada seminar. Kemudian bagaimana hasil-hasil dari working group ini menyajikan hasil estimasi yang lebih baik. Kemudian rekomendasi kebijakan yang lebih baik, dan juga kontribusi terhadap pengelolaan SDI yang berkelanjutan. Dan juga ada science to science, pengembangan metode. Dan terakhir, meningkatkan peran di regional dan internasional. Jadi ketika ada satu working group akustik perikanan Indonesia, kita bisa meningkatkan peran di regional maupun di internasional. Terima kasih atas perhatiannya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala PRSDMKP dan Pusat Riset Perikanan yang telah mengizinkan dan memberikan surat tugas ke saya untuk berbicara di Indonesia Maritime Talk ini. Kemudian Departemen ITK, HIMITK, dan Hitek IPB yang telah menyelenggarakan IMT Seri 11, tim dari BRPL, Pak Asep Priyatna dan Pak Asep Makmun yang telah banyak memberikan bahan. Terima kasih. Ini saya sedikit sampaikan. Ini adalah Prof. Indra tahun 2003 ini di KM Umita Kamaru. Kemudian ini saya di kapal kecil di Selat Malaka. Jadi terus yang paling kanan ini adalah Makarel Survey di Geosars di Norwegia. Ini ada kapal riset. Mungkin kalau kita search Google, the most advanced research vessel in the world, ini salah satu yang akan muncul, Geosars di Norwegia. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Moderator, Mbak Nada. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Natsir MSI yang telah memberikan pemaparan materi kepada kami semua. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya-jawab, di mana saya akan membuka satu termin dengan tiga pertanyaan, dan peserta dapat bertanya kepada kedua narasumber kita dengan menggunakan fitur raise hand, dan dapat mengaktifkan mikrofonnya saat ingin bertanya, ataupun bisa diketikkan di kolom komen atau kolom komentar yang ada di aplikasi Zoom ini. Terima kasih. Dipersilakan yang ingin bertanya. Halo, halo, halo. Selamat pagi, assalamualaikum. Salam. Ya, saya mau nanya, mau mengajukan pertanyaan ini. Tapi pertanyaan saya mungkin saya orang kelautan yang udah mulai menjauh dari bidang kelautan. Jadi jargon-jargon yang sudah diungkapkan, dibicarakan di sini udah pernah saya dengar, tapi saya sudah mulai lupa lagi. Saya karena saya sekarang bidang saya udah mulai menjauh ke bidang lain. Ada bidang yang mungkin agak berdekatan dengan interpretasi akustik ini. Saya mau nanya kepada Pak Indra dan Pak Muhammad Natsir, apa ada upaya untuk melakukan pendekatan interpretasi data ini dengan menggunakan machine learning. Jadi tidak perlu menggunakan, karena machine learning yang ada sekarang itu tidak menggunakan model, segala macam model lagi, tapi tidak menggunakan formula dari awal, tapi semua data digunakan, data yang dikumpulkan oleh mesin dipakai untuk interpretasi. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Boleh kepada Bapak Nasir untuk langsung jawab atau ingin dikumpulkan dulu, Pak? Ya, mungkin dicoba dikumpulkan dulu tiga orang begitu. Kalau nggak ada yang lain, ya, kalau tidak ada yang
tanya ya bisa langsung juga dijawab. Baik, terima kasih Pak. Baik, yang kedua ada pertanyaan dari kolom chat, komentar dari Bapak Aris Budiarto, yaitu izin bertanya kepada Bang Nasir, apakah saat melakukan survei akustik untuk pendugaan kelimpahan sumber daya ikan pelagis kecil, apakah selalu dibarengi juga dengan melakukan swab area metode dengan trawl? Baik, untuk pertanyaan kedua sudah jelas, Pak? Sudah. Ya, baik. Saya lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Boleh peserta ingin bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand atau bisa ditulis kolom komentar. Kalau nggak ada mungkin dijawab dulu kali ya, Mbak Nanda. Ya. Boleh, boleh Pak. Jika tidak ada silakan waktu dan tempat silakan untuk Bapak menjawab. Baik, saya mungkin jawab pertanyaan tadi Mas Budi Firman saya. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, teknologi akustik ini berkembang didrive oleh dua hal ya, jadi dari hardware ya. Yang terakhir diilustrasikan oleh Mas Nasir itu tentang pengembangan multibeam ya. Kemudian yang kedua dari segi hardware yaitu pengolahan sinyalnya, pemrosesan sinyal ya. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya sudah kita mulai ya. Jadi image yang diperoleh itu atau yang kita kenal dengan ekogramnya itu kita masukkan, kita jadikan sebagai input untuk beberapa algoritma untuk machine learning ya. Misalnya yang sederhana menggunakan neural network itu akhirnya bisa membedakan yang terakhir itu Pak Doni ya, di disertasinya Pak Doni itu membedakan misalnya kuda laut jantan dan kuda laut betina. Jadi itu untuk diferensiasi dari ekogram yang diperoleh dari eksperimen di water tank ya. Jadi itu sudah dicoba. Memang arahnya ke situ tuh Budi itu. Jadi pemanfaatan berbagai yang saya juga katakan tadi kecerdasan buatan itu. Jadi kita coba beberapa algoritma untuk melihat yang mana yang lebih efisien, yang mana yang lebih cepat di dalam klasifikasikan. Jadi untuk proses klasifikasi atau ya, apakah ini dia jantan atau betina atau nantinya itu kan ikan A, ikan B, ikan C gitu ya. Dia identifikasi ikan A, ikan B, ikan C gitu. Nah, arahnya ke situ memang. Hanya saja memang sekarang ini belum dapat datanya yang memadai. Tapi mudah-mudahan dengan peralatan yang diperoleh tadi di BRPL itu dengan multifrekuensi misalnya, itu langsung bisa membuat satu signature yang bagus sekali. Sehingga kita tidak salah mengidentifikasi lagi ini benar-benar ikan layang, ini ikan kembung misalnya. Harapannya begitu. Jadi walaupun dia mungkin bercampur ya ikannya, tetapi kalau resolusinya cukup bagus, itu nanti bisa teridentifikasi ikan per ikan gitu ya. Jadi kita bisa mencacah ikan-ikan per ikan itu dan mengidentifikasinya dengan akurasi yang tinggi bahwa ini kembung, ini layang misalnya. Nah, itu bagus sekali. Jadi mahasiswa sekarang itu sudah bisa, kita banyak mahasiswa bisa bikin program Python atau yang banyak yang kita gunakan sekarang itu untuk machine learning. Jadi arahnya memang ke sana Budi ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendra. Baik, dipersilakan untuk Bapak Nasir untuk menjawab. Terima kasih. Tadi pertanyaan dari Mas Budi sangat bagus sekali.
Mas Budi jam berapa di situ nih? Jadi 3, memang jam biasanya. Jam 11:30, Mas. Om Nasir. Baik. Jam 11:30 siang. Jadi memang ini menjadi satu, seperti tadi yang saya sampaikan tadi, adalah peluang tersendiri bagaimana dari sisi baik itu deep learning maupun big data. Jadi kalau selama ini kan kita hanya menganalisis dengan menggunakan software-software yang ada, dan itu lebih ke arah istilahnya pengolahan sinyal dengan menggunakan software. Nah, kalau menggunakan deep learning kan kita bisa melakukan training dari image yang sudah kita peroleh, kemudian bagaimana dikonfirmasi dengan target yang diperoleh dari sampling biologi. Nah, itu juga akan menarik sekali memang, dan di sini juga trennya sudah tidak banyak menggunakan software-software bawaan lagi. Jadi memang semua itu dimasukkan dalam machine learning, kemudian dia yang akan melakukan menganalisis bagaimana. Dan memang ini efektif sekali ketika kita tadi misalnya melakukan rekomendasi, apakah yang kita uji coba di sini adalah untuk perikanan setnet ya. Jadi kalau setnet itu kita ingin tahu apakah itu banyakan ikan atau ubur-ubur misalnya gitu. Itu langsung dia memberikan informasi berdasarkan bukan algoritma lagi, tapi memang image yang kita masukkan ke dalam situ, kemudian diolah, dia melakukan identifikasi, okay, ini kemungkinan besar adalah yellowtail misalnya, dan cumi-cumi. Nah, itu maka nelayan akan menarik setnetnya, karena kalau setnet di sini kan besar sekali ininya ya. Jadi kalau memang hasilnya belum banyak, ya ditunggu apakah besok atau... Jadi memang mereka mencari dari efisiensi operasional dari setnet tersebut. Nah, ini juga sudah banyak dikembangkan. Nah, mungkin seperti tadi di kampus kita bisa kembangkan apakah tadi ada S1 atau S2, S3. Kemudian juga kita banyak punya, sebenarnya Provita kita punya namanya Pusat Riset Aplikasi dan Informatika ya, yang di Bandung itu. Itu mereka punya high spec server. Itu juga kalau yang saya tahu mereka sudah kerjasama dengan kehutanan untuk melakukan identifikasi kayu yang ada di pasar, apakah ini ilegal atau legal. Nah, ini mereka menggunakan juga tadi analisis yang deep learning tadi. Nah, kalau kita data ikan ini kita bisa, ekogram ini bisa kita juga diolah di sana, kemudian menghasilkan satu aplikasi maupun rekomendasi yang lebih baik, ini juga salah satu peluang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Budi. Kemudian saya akan menjawab juga yang pertanyaan Mas Aris ya. Apakah survei akustik untuk pelagis kecil dibarengi oleh swab area? Nah, ini kalau yang pelagis kecil, kita kebetulan di Indonesia ini sudah mencoba beberapa kali pelagic troll ya. Jadi memang tidak banyak berhasil karena pelagic troll ini skalanya harus besar, kemudian karena mereka avoidance-nya juga lebih cepat ya, berbeda dengan ikan-ikan demersal. Maka kalau survei ikan pelagis kecil, biasanya kita membarenginya dengan sampling misalnya di pursen yang ada di daerah situ. Kita berhenti, kemudian melakukan identifikasi di hasil tangkapan pursen ataupun alat lain atau payang yang beroperasi di situ. Jadi tidak selalu memang kita melakukan exploratory fishing, jadi memang kadang juga kita melakukan fishery dependent juga, jadi dari hasil tangkapan yang nelayan yang ada di daerah situ. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Mbak Nanda, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Nasir dan Pak Indra Jaya. Kemudian ada satu kesempatan untuk bertanya lagi. Baik,
Untuk Bapak Aris Budiarto yang sudah menggunakan aplikasi sudah RiseN di partisipan, silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya untuk bertanya. Pak Prof. Indra, Bang Nasir, ini menarik sekali materinya. Kebetulan dulu penelitian S1 saya juga akustik di Teluk Jakarta ya, dengan belum ada, masih split beam waktu itu, belum ada yang multi beam. Pakai EK500 ya, aplikasinya EY500. Masih ingat dikit-dikit nih Bang Nasir, Prof. Indra. Ya. Ini saya mau apa usul saran aja ya. Itu kan tadi ada beberapa limitasi ya, kendala akustik mungkin. Salah satunya kan data ekogram yang kurang ya Bang Nasir ya, Prof. Indra. Karena biaya akustik ini sangat mahal ya, tadi satu hari per kapalnya 150 juta itu. Gimana kalau kita mendorong ini kapal-kapal komersil ya, izin pusat misalnya yang GT-nya besar-besar tuh, 100 GT, untuk menggunakan alat akustik ini. Sementara ini kan mereka hanya pakai yang Puruno ya, rata-rata pakai Puruno. Kenapa kita nggak dorong mereka pakai Eco Sounder juga? Nah, nanti kan sambil mereka melakukan penangkapan itu, kita suruh hidupkan itu apa akustiknya. Jadi mereka juga kita titip ambil data ekogram gitu. Mungkin biayanya bisa lebih murah gitu, misalnya teman-teman riset mau mencoba gitu ya. Kalau atau ada penelitinya ikut di kapal tersebut gitu misalnya Bang Nasir, mungkin akan lebih murah biayanya. Mungkin tuh saran uruk rembuk untuk yang apa kegiatan riset akustik ya. Kemudian juga untuk yang kegiatan-kegiatan akustik ini kan salah satu untuk menduga potensi ikan ya Prof. Indra ya, untuk salah satu metode yang digunakan. Nah, ini mungkin ke depannya mungkin perlu lebih banyak lagi ya Prof, karena kan tadi juga ada yang menanyakan tuh asal-usul 12,54 juta tonnya bagaimana. Kemudian seperti kita ketahui juga data dari statistik kita itu kadang banyak yang meragukan ya. Mungkin dari survei-survei seperti inilah kita dapat memverifikasi juga tentang informasi-informasi dari data-data tersebut. Kemudian juga mungkin perlu juga emang tadi multidisiplin ilmu ya, saya sepakat dengan Prof. Inda dan Bang Nasir juga. Misalnya ada penginderaan jauh, ada dari metode statistik juga untuk dikombinasikan ya, agar mungkin ke depan pendugaan stok kita akan lebih apa presisi ya istilahnya sekarang ya, akan lebih mendekati ya. Gitu. Atau mungkin juga ke depan ya, ya seperti yang kita bahas minggu lalu Prof, Quickcon itu loh Prof, menggunakan Quickcon untuk menghitung stok ikan kita, mungkin dengan beberapa pendekatan ya, dengan pelabuhan pendaratan ikan beberapa titik gitu melalui WPP, kemudian dibarengi juga dengan data akustik dan data penginderaan jauh misalnya. Mungkin itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih pada Pak Aris Widiarto. Mungkin ada tanggapan dari Pak Nasir dan Pak Indra Jaya. Ya, yang disampaikan oleh Mas Aris tadi itu memang betul. Kalau kita, saya pernah melihat rute ya, rute Pelni, kapal-kapal Pelni yang melayari, yang melayani pelayaran di seluruh Nusantara ini. Begitu juga dengan Pelra ya, pelayaran rakyat. Itu rutenya banyak sekali. Dan kalau kita lihat sudah lumayan bisa mencakup perairan kita. Nah, memang sekarang tinggal bagaimana memasang peralatan-peralatan ini. Ya, jadi katakanlah selama setahun begitu dia kesana kemari dipasang gitu. Kemudian nanti datanya di-upload ke center gitu. Nah, jadi ini saya kira hanya bisa dilakukan oleh instansi pemerintah gitu. Antara instansi pemerintah untuk membuat katakanlah MOU ya secara nasional. Katakanlah KKP dengan Pelni ya, itu kan kalau salah di bawah BUMN ya, untuk memasang alat-alat ini. Karena alat ini nggak mungkin juga dipasang di lunas gitu, pasti dipasang model apa ya, di samping kapal tapi di secure gitu. Dalam pikiran saya itu, jadi bisa dipasang begitu, kemudian ya setiap sampai mungkin di pelabuhan atau ya yang ada sinyal dia bisa transmit ke pusat datanya gitu. Kalau di tengah laut itu kan kalau nggak ada sinyal ya susah, kecuali pakai sinyal kapal juga itu ya apa minjem gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nggak usah ini kan, yang penting dia begitu masuk ke sandar ke pelabuhan ada sinyal, kemudian dia transmit
data yang ada itu ke pusat gitu. Itu memang jadi lebih murah itu kayaknya. Jadi jatuhnya lebih murah. Karena kalau akustik tadi itu kan memang mahal. Akustik ini memang hanya untuk mungkin verifikasi ya ujung-ujungnya. Kalau lihat harganya itu masih mahal. Tapi ke depan juga ada alternatif lain saya kira ya, selain kapal-kapal yang besar itu ya. Kita mengembangkan ya. Walaupun kita masih ini mulai merintis di IPB ini mengembangkan drone yang kecil-kecilan gitu. Mimpi saya itu membuat namanya swarm gitu. Jadi itu gerombolan kapal-kapal kecil ya, katakanlah 2-3 meter gitu ya, dilengkapi dengan tadi seperti yang saya ilustrasikan itu buoy echo sounder, dia bisa ke sana kemari, kemudian dilengkapi dengan power katakanlah yang memadai gitu, baterai dan solar panel. Jadi bisa kita program dia jadi secara otonom ya, autonomous gitu ya. Cuman memang tantangannya di kita ini ya, keamanan itu ya, keamanan. Ya kita udah coba di apa ini buoy kita aja di Kepulauan Seribu baru dilepas beberapa jam sudah dilarikan orang itu ya. Jadi ada beberapa ide-ide sebenarnya untuk bisa dilakukan dengan murah, tetapi kompensasinya itu di keamanan ya. Jadi kita nggak bisa menjamin misalnya kapal-kapal kita itu bisa. Karena yang drone permukaan itu yang sekarang sebagian glider itu ya. Glider itu sudah bisa berbulan-bulan di laut ya. Teknologi itu kalau kita kembangkan, saya kira kalau ada katakanlah ada pendanaan 5 tahun itu kita bisa kembangkan. Kemudian dia bisa ini aja ke sana kemari gitu. Ya, jadi bisa murah sebenarnya jatuhnya. Cuman ya itu tantangannya itu. Bagaimana supaya tidak diambil orang gitu. Jadi alternatifnya begitu. Terima kasih. Baik, apakah ada tambahan dari Pak Nasir? Baik, sedikit aja tambahan terkait tadi usul Pak Aris ya. Jadi memang ini salah satu peluang juga tadi disampaikan saya sampaikan di matrik tadi bagaimana melibatkan sektor komersil dalam pengambilan data. Nah, kalau di sini kalaupun memang tadi disampaikan oleh Mas Aris beberapa sudah mengoperasikan taruhlah Furuno gitu ya. Furuno non scientific lah misalnya fish finder biasa. Nah, ini juga bisa kita mulai. Jadi kalau di sini di universitas kami kan kebetulan di Marine IT Laboratory, jadi bagaimana kita menciptakan interface dari echo sounder komersil ini untuk kita ambil datanya. Sampai beberapa interface itu yang paling sederhana adalah interface merekam ekogramnya dengan menggunakan taruhlah video recording. Nah, video recording itu kita ambil kemudian kita analisis. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu ya tadi proxy ya pengkayaan dari untuk coverage tadi. Jadi misalnya kemudian kalau kita bicara kapal komersil misalnya Pelni, pasti dia punya echo sounder yang navigasi, Prof ya. Jadi itu juga kemungkinan besar kita walaupun misalnya kalau kita bicara frekuensi 18, biasanya kalau kapal itu kan dia punya frekuensi yang rendah dan frekuensi yang tinggi, misalnya 18 mungkin kita nggak terlalu main lah untuk ikan karena terlalu rendah itu frekuensinya. Jadi misalnya dia punya dua kombinasi aja, 18 sama taruhlah biasanya dia punya 70. Nah yang 70 ini kita bisa kita record. Tentu saja dengan tadi apakah kerjasama dengan BUMN pemerintah dengan BUMN atau MOU tadi. Nah justru disitulah kita pentingnya punya. Tadi yang saya usulkan tadi mungkin Prof Indra bisa jadi presidennya itu working group for fisheries acoustic. Nah ini karena tadi menarik sekali. Misalnya kita tadinya kan terpatok pada sistem konfigurasi perekaman data ya. Padahal kalau kita sudah
transformasi, misalnya tadi kita bicara neural network, ada convolutional neural network ataupun artificial intelligence, kita bisa menggunakan data image. Yeah. Jadi kalaupun yang paling sederhana misalnya ada foto tiap waktu gitu ya, foto dari ekogram itu di store dalam satu logger yang kita colokkan di ekosonder yang mereka punya. Nah, itu ini juga bisa menjadi starting initiate collaboration kan. Baru setelah kita punya coverage di seluruh Indonesia, dari walaupun misalnya tadi kita bicara tracking ya, tracking kan pasti kalau kapal komersil itu punya track sendiri, misalnya Pelni, kita bicara Pelni dari Pelabuhan Tanjung Priok ke taruhlah Pontianak gitu ya. Tapi itu kan continue. Data ini akan terus direkod, kemudian kita cari pola-polanya seperti apa. Nah, kalau fisheries komersial misalnya anggota dari atlet taruhlah Plop ya, itu biasanya mereka kan punya ekosonder tuh, walaupun tidak scientific. Ini kita bisa juga create satu interface sederhana untuk loggernya. Nah, baru kita ambil, kita analisis juga. Nah, itulah nanti konsorsium data fisheries akustik ini bisa building satu fundamental database yang bisa kita pergunakan untuk sedikit demi sedikit memperbaiki estimasi yang kita lakukan. Jadi walaupun itu track lurus ataupun track sesuai dengan fishing ground mereka, kita bisa stratifikasi analisisnya untuk melakukan estimasi. Mungkin itu Mbak Nanda. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Indraje dan Pak Nasir. Mungkin saya sudahi untuk sesi tanya jawab pada siang hari ini. Dan baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Indra Jaya MSC dan Bapak Muhammad Nasir untuk selaku narasumber kita pada siang hari ini. Serta terima kasih kepada seluruh peserta Indonesia Marine Talk yang sudah menyempatkan waktu untuk berpartisipasi di acara kita pada siang hari ini. Mungkin kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi siang hari ini yaitu pendekatan akustik kelautan merupakan pendekatan yang dilakukan secara tidak langsung, di mana akustik kelautan melalui pendekatan udara untuk mendeteksi target di kolom perairan dan dasar perairan. Akustik akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi yang terus maju. Dan harapan kedepannya mungkin dapat diadakan working group akustik perikanan Indonesia yang tadi sudah disampaikan, dan kita akhiri sebelum kita mengakhiri acara siang hari ini, marilah kita tutup dengan membaca basmalah bersama alhamdulillah bersama-sama, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Dan see you next time untuk semuanya, dan jaga kesehatan selalu serta mengikuti protokol kesehatan masa pandemi COVID-19 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu lagi, Bro. Sama-sama.